Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Bergebot TV, yang mana channel ini channelnya para ontelis ontelista. Sahabat ontelis ontelista, kali ini saya berada di kediamannya Pak Edi, dan saya juga diberi kesempatan untuk mereview salah satu koleksinya juga, relik ya, relik industri, relik kudel kalau saya katakan seperti itu. Dan sepeda ini tantangannya karena masih proyeknya Pak Edi masih panjang tentang koleksi sepeda Belanda. Jadi yang Inggris mau dikeluarkan begitu, Pak. Enggak, Pak, ini memang mau dikeluarkan, nggih. Ya. Untuk relik, nggih. Jadi untuk pecinta sepeda relik, sepeda buatan Inggris, simak baik-baik video ini, mudah-mudahan ini berjodoh dengan Anda. Apa saja yang masih ori dan yang belum ori apa aja menjadi PR, monggo. Dan ini insya Allah ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Begitu, teman-teman. Baik, kita langsung review. Mohon izin langsung saya review, Pak, ya. Ya baik, monggo ini teman-teman merapat. Nah, yang pertama untuk masalah setang, ya memang ini untuk setang kuno, tapi bukan bawaannya, tapi sudah keni pendek, ya, jadi sangat disukai dan juga jarang sekali ya untuk sepeda tua yang sudah keni pendek, dan ini masih tersematkan di rally kudel ini. Baik, langsung ke bawah di sini untuk komstir semuanya masih ori, teman-teman, ya masih bawaannya keseluruhan ya, rim set juga ori semuanya. Ya, garpunya juga ori, ya. Dan ini juga sudah menggunakan ini cair, ya, bukan stermi, ya. Setelahnya stermi baru nih cair, teman-teman, ya. Inggrisan, pelek baru, ruji baru, ya, lumayan. Untuk lampunya lepan, ya, masih baru. Nah, terus untuk keseluruhan, teman-teman. Nah, ciri-ciri dari relik ya yang original ataupun hamper yang original pasti di sini kotak, teman-teman, ya. Jadi tempat pos baut, pangkon baut ini ada kotak di sini, teman-teman. Hamper relik ya yang asli England seperti itu, teman-teman, ya. Baut original keseluruhan ya. Ini sudah hamper semuanya, dan di sini teman-teman yang menarik, sepeda ini semuanya asli ya. Relik industri semua ya, mulai dari kayuan sampai isi bentolan, piringan depan ya, kerengnya ya. Kreng atau gear depannya original, masih sangat bagus sekali, istimewa ngeril, teman-teman, ya, tebal sekali ya, masih burung ya, kepala burung. Jadi untuk semuanya ya, jadi ini masih bawaannya juga, tarik ke belakang. Jadi karena ini opsi trommel, teman-teman, ya, untuk pelek biasa, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk sayap semuanya masih original bawaannya, teman-teman. Dan ini ya baut masih original, dan ini seri L, teman-teman, ya. Nanti kita cek lagi keluaran tahun berapanya ini untuk disematkan pada teman-teman semuanya. Nah, ya. Semuanya masih banyak yang ori, rem setnya masih ori sampai depan belakang. Jadi begitu, teman-teman, yang bisa saya review karena kondisi juga kurang mendukung, mau hujan rintik-rintik, tempat sangat sempit. Hanya ini yang bisa saya informasikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan ini berjodoh dengan Anda ya. Untuk sepeda ini sama Pak Haji ditawarkan 3 juta ya. Bagi Anda yang tidak menawar, sepeda ini sudah terima ya, nyampe ke rumah Anda ya. Pulau Jawa Bali. Seperti itu, teman-teman. Kita siap kirim ya. Apakah bisa ditawar? Masih bisa ditawar. Monggo silahkan, kalau mau yang mau nawar, kami persilahkan ya. Karena nawar itu gratis, teman-teman. Dan jangan lupa bagi yang baru mengetahui channel Bergebot TV, mohon bantuannya untuk di-subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat lagi memberikan informasi terbaru tentang sepeda ontel. Begitu, teman-teman, yang bisa saya informasikan. Saya Nanang Kosim, saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.